小姐很美丽，我爱你，你爱我，哎呀，一米距离打马萨兰跑，三倍单应该那一颗包，都三倍应该，都三倍应该，木卡布拉卡呀巴跑。Cùng lại lại, cùng lại lại, cùng lại lại, cùng lại, cùng lại, cùng sambil main jai langku, kisah cinta sampai intai, belum zaman jenggol dan petai, belum ada somai, juga puyung hai, cuma baru ada capcai. Satu kali sampai intai cemplung kali, belepotan ye bau comberan.Intai nangis bombay koko sampai kasih capcai. Eya, eya epo, taising, taising, taising. Papa sampai, intai, papa sampai. Ya intai, apa arti hidup tanpa koko sampai? Intai, walaupun muka bulat kayak bapau, naik cinta sama intai. Kung lai lai, kung lai lai, kung lai lai, kung lai, kung lai, kung lai.Kesurupan jahilangku Satu kali koko sampai patah hati Bunuh diri ya pakai peniti Intai nangis bombay orang bombay nangis entai Eya, eya epong taising, taising, taising Kung lai lai, kung lai lai, kung lai lai, kung lai, kung lai, kung laiSambil main jahe langku Kung lai lai, kung lai lai, kung lai lai, kung lai, kung lai, kung Kesurupan jahe langku Kung lai lai, kung lai lai, kung lai lai, kung lai, kung lai, kung Lebih baik pulang kampung Yuk intai pulangJohn, hey. Yuk bunuh diri pakai peniti ya bisa mati. Ah bisa aja no. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Lama-lama juga titanus deh. Iya no. Si tadi lagu sampai intai itu bisa ngomong koi nggak? Ya kenapa nggak bisa? Esther bisa koi. Mi. Hah? Ayo ngomong. Coba sampai ha? Ni hen chun feng wo zhe si. Yes, no.我你是啊道我知哎呀应得哈你当公我的是丁一宝白色的还讲的是毛宝的谁呢你当公我比白色的还讲的是小毛呢都还讲的是我发现毛呢那里现在就搞的毛呢那么我来就哎我来就masa bahasa koi ada monyet ada no lu aja nggak pernah tahu John ah tadi kok nggak anu kemarin kemarin nggak kelihatan yuk kemana apa John John kemana gue lu nggak tahu sih gue ke Jepang no ke Jepang ya. Gila kok gua... ikut pemakaman di Pak Anu Kaisar Hirohito itu iya waduh oh. Hebat gila. Banyak orang Jepang ya ya banyak ya namanya di Jepang ya banyak gua di situ no gimana John pengalaman di Jepang gimana John pengalaman di Jepang luar biasa no gimana kan gua di sana ya jalan-jalan begitu begitu truk gua kesana tuh lihat keanehan oh bener maju Jepang no keanehan gimana keanehan aja no lo tahu permen tahu permen sana orang nggak tahu permen tahu yang benar iya permen tahu ntar gua cuma gua ngasih tahu lo nggak tahu permen guys tahu permen kenapa wah begini no gua kirain itu kertas yang bermeter-meter itu no bukan bungkus permen no oh kenapa? Ya orang ada 4 meter kan itu bungkusan permen bakal bungkus permen satu oh gede banget no wah hebat no gua disitu no gua senengnya gua kalau caranya makan permen caranya gimana? Hah? Caranya makan permen caranya makan permen? Iya lu mau tau? Mau kalau beli permennya gitu beli permen gua begini begitu truk gua masuk ke supermarket apa disana ya? Iya supermarket sama gua beli satu dulu gua beli Kleng masukin koin 50-an? Iya 50-an Kleng Tok juga wah
Keluar tuh permainan satu. Keluar, gua makan tuh. Asik aja. Iya. Ah, gua ada lagi nih deh. Leong. Gua pengen lagi dua. Iya. 50-an, dua, dua. Iya. Masukin. Lato. Gak! 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 Permainnya keluar lagi, Jon. Keluar dua. Gua makan lagi. Makan-makan. Gua inget sama elu, si UU, si Esther. Gue inget tetangga-tetangga. Iya, iya. Wah, gue beli aja. Ada kali tuh recehan tuh 2.000. Masukin semua. Masukin. Blok, 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 blok. Blok, 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 blok. Banyak permennya keluar. Apaan? Orangnya punya keluar. Yang jual keluar, John. Yang jual keluar. Lo, you isep juga. Ya udah tanggung, gue isep aja dia. Yang gue maksud permen dia yang keluar, lo. Gawat juga. Esther? Ya. Waduh. Kenapa? Yang ngomong kok ini tadi hebat. Aku? Artinya apa itu artinya? Apa? Artinya? Sama sekali gak ngerti dong. Oh, sama sekali gak ngerti. John, aku waktu kemarin juga ke Jepang. You di kota Tokyo dah? Iya. Saya di Kyoto. Masa gak ketemu sama gue sih? You di mana Tokyonya? Di Legang 5. Lu di Kyoto? Di Kyoto. Aku kan kesana juga, John. Aku ke Hiroshima. Langsung ke Shimahiro. Bulak balik terus dong. Ke Nagasaki. Terakhir minggu-minggu ke Naga Kuning. Aku waktu di sana, John. Itu waktu itu ada peternakan. Peternakan? Peternakan, John. Peternakan apa? Peternakan itu, naga. Naga, tau gak naga? Naga? Naga. Yang bertanduk? Bertanduk. Yang lidahnya keluar api? Nah, itu ada, John. Itu naga, Wah, bukan main naga tuh. Bertanduk. Buntutnya di Blok M. Buntutnya ini di Blok M. Kepalanya itu ada di lapangan banteng. Ya ampun. Saking gedenya. Itu naga, no? Naga, John. Aduh, cocok. Tapi lu gak lihat gue lagi ngiringin ke makam itu, no? Kenapa? Kan pakai musik. Musik gimana? Pakai itu. Gua bawa beliau. Beliau punya biola. Oh iya. Biola. Iya. Biola. Bawa biola. Itu no biola. Gua namanya pada saat itu gua baru lihat biola kayak begitu. Kenapa biolanya? Biola. Manggarai lu tahu? Tahu Manggarai. Manggarai. Terus gondang dia lu tahu? Tahu gondang dia. Nah, itu panjangnya tuh biola dari Manggarai sampai gondang dia. Lu gak percaya? Masa biola gede panjang bener? Bunyinya aja lain. Gimana? Lu bohong. Masa lu bohong? Ya abisnya naga kayak begitu. Masa lu bohong? Naga, masa biola gede panjang bener? sekarang gini. Kita sekarang berada di Jepang umpamanya ya. Kamu mau John nyanyi Jepang, John? Gue? Ya oke, nyanyi Jepang ya. Mau. Oke, ayo nyanyi Jepang yuk. Bapak Jepang, emak coba. Anata kara guru sini mo ubaeta sono toki. Wartaku suma baik bersih kasih. Rugi jika tak ada doi. Karate kayu doya tak suka. Ya suka somai baso mi yoga. Namun sakura tak tompeslah janji. Mam sate onorono jembatan limo. Aduh panune gede-gede. Pokorono artine kae. Rande duit cemenge kere. Sinichi shiba yashaki kurata. Estiko shomi karateka. Anata tona di calanana. Bare todoi
ekpere mante an bastene jagone PSB boy bolang promotor tijune elipikal bintang utamae janji mam sate omorondo jembatan limo adu panune gede-gede kokorono artine kae lande dwe jenenge kere onorondo jembatan limo adu panune gede-gede kokorono artine kae Lande dwe jenenge kere Ono rondo jembatan limo Aku panune gede-gede Kokorono artine kae Lande dwe jenenge kere Ono rondo jembatan Adu panune gede-gede Kokorono artine kae Lambe nendo ere jenenge memble John, suaramu bagus, John. Lagu Jepangmu bagus. Ya orang nyanyi namanya juga. Tapi ngomongnya Jepang, cara-caranya belum mesti bisa, John. Ah, mana bisa, nggak bisa. So, misalnya kamu ngomong Jepangnya gimana? Harkum rotoka. Coba-coba anu kamu, coba Esther ngomong Jepang. Anu tegara kusima, usimununu, harkat kokoko. Udah pake sinomo lagi. Sekarang umpama John, kalau saya ini di Jepang, nama saya jalan bahasa Jepangnya apa saya? Oh, mau disamain. Ya. Kalau kita datang ke Jepang, terus Cahyono namanya apa? Ayo Jepang. Ntar kalau Cahyono yang bagus, Shirakurata. Shirakurata. Soalnya? Hah? Soalnya? Ya rambutnya kan kagak ada. Jadi John, aku yang disana Shirakurata. Shirakurata. Soalnya rambut saya rata ya. Iya. Wah, itu mengenyi. Bukan mengenyi, itu mah harus begitu. Kalau tak mandi? Ah, tak mandi. Kalau tak mandi, taraka caipa. Oh, kalau tak mandi, taraka caipa. Taraka caipa. Itu kan bahasa Sunda, John. Lo Jepang juga lo nggak tahu. Taraka caipa. Kue kawur ya. Kalau mandi, tenggelam, gak timbul-timbul. Tidak ada nyawa. Tidak ada nyawa. Betul. Oh, jadi kalau orang mandi, gak timbul-timbul, tidak ada nyawa. Ada nyawa. Ya gimana ada nyawa, itu namanya mati. Ya lu nanyanya yang nyilem gak timbul lagi. Keluarganya terus susah. Namanya apa? Susah. Sengsara. Kalau sekarang Jojon naik sepeda motor. Ayo Jojon naik sepeda motor bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang. Suzuki Taiki. Suzuki Kunaiki. Ya namanya itu naik sepeda motor Suzuki. Nah emang sepeda motor Suzuki emang apaan? Kan motor. Suzuki Kunaiki ya. Terkecuali perahu ka Kunaiki. Benar. Sekarang Esther. Ya. Ayo bisa juga bahasa Jepang? Loh, komplit. Kalau umpamanya cewek bahasa Jepangnya apa? Cewek. Pakai hem dulu loh. Dadaku tak rata. Oh, kalau cewek itu dadaku tak rata. Masa enggak ngerti no. Cewek mana lah dadanya rata. Dadaku tak rata. Kalau cowok? Dadaku rata. Penuh panunya. Ngawur aja lu. Masuk dadaku tak rata. Sekarang ya, kalau mertua kepleset Horotokono. Mertua kepleset? Iya kan, Horotokono. Oh, maksudnya dia ngambil kagetnya. Iya, kagetnya. Mertua kepleset Horotokono. Horotokono. Kepleset dong. Kenapa? Horokotono, morokocoromok, morok.
Morko sono to. Moro-moro lo ya. Pas banget ada moro-moro ini lo. Moro-moro ngawur. Enggak percaya. Yang enak gitu. Sekarang coba bahasa Jepang. Kamu sama aku ngomong bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Ayo. Esther, mau baca kamu pendekarnya. Esther podo Jepangnya. Etsuko Shiomi ini sini sisiba. Aku sini sisiba musuhnya siapa? Etsuko Shiomi. Salah. Siapa? Musuhnya Exim. Exim. Ayo ngomong bahasa Jepang. Ayo. Kamu siapa? Etsuko Shiomi. Shiomi. Oh, kamu siapa? Bahasa Jepang, eh? Iya, aksennya kayak begitu, no. Kamu siapa? Ayo, ngomong, ayo. Sakit, jangan ngomong Jepang. Ayo, ngomong Jepang. Kamu siapa? Aku Susumi. Susumi, kalian kah? Terus ngomong, ayo. Luka dari bahannya, dok. Itu artinya apa itu? Boro-boro tahu gue. Sonoka, ayo. Sonoka. Kesepitan. Kesimun lu sepak bola. Wes, enggak benar semua ini. Sekarang enaknya John, kita ke itu. Apa itu? Aku mau Esther mau ke Sakura. Sakura. Mau, ayo mau nyanyi berdua. Mau laku Chinese sama ke Chinese dulu. Oke. Okay. Tadi Jepang, sekarang ke Chinese. Iya harus. Oke. Ayo, okay. Ayo nyanyi yuk. Okay. Mek ya Esther ya. Harus. Ayo ayo. Ayo dong adik yang manis, kita buka di sini saja. Tunggu abang sudah tak tahan, badan rasa gemeteran. Malu dong malu aduh abang, jangan buka di tengah jalan. Walau kita sudah tak tahan, tapi cobalah bertahan. Ku rindu. Aku juga rindu kan, sabarlah, nanti di rumah saja. Ayo dong adikku sayang, buka saja itu talinya. Biar aku buka sendiri, kita makan sama-sama. Kok nafsu bener sih? Esther, apa? Buka dong dikit aja. Jangan, ini kan di depan umum. Buka dong. Jangan, kalau talinya putus. Aduh, malu aku bang. Kelihatan ya. Ayo dong adik yang manis, kita buka di sini saja. Sungguh abang sudah tak tahan, badan rasa gemeteran. Ku rindu. Aku juga rindu kan, sabarlah, nanti di rumah saja. Ayo dong adikku sayang, buka saja itu talinya. Biar aku buka sendiri, kita makan sama-sama. Dokter kan enak makan di sini, katanya puasa, makan 4 bungkus. Aduh, amit-amit. Jen, kalau ini lagu Cina yang asli, bisa lo John? Bisa, no. Coba lagu Cina yang klasik-klasik. Ingat aja lagi itu, gini nih, dia lagi sendiri-sendiri aja. Iya, Cina klasik. Hitong mai se hikang apa ya te si hidreng-dreng. Itu ada artinya tuh ya? Lagi juga kakinya diangkat sebelah begitu, dreng-dreng, sret. Gitu loh. Sekarang umpama saya jalan-jalan di daratan sana ya, di Hong Kong. Nama saya apa, John? Hong Kong kalau nama ini pantasnya Shaolin. Shaolin. Yo, kok Shaolin? Tinggal di gambar dadu di sininya. Lu enggak percaya sih. Gua gundul Shaolin. Shaolin. Iya pakai ini merah, baju merah terus. Kalau umpamanya Jojon terlambat kerja, ayo. Hah? Jojon terlambat kerja. Haya, lu kok siang? Oh, terlambat kerja bahasa koenya. Lu kok siang? Lu kok siang? Kalau Jojon dikejar anjing? Hah? Jojon kejar anjing? Haya, mancik tau. Oh, itu mancik di tong. Mancik tau.
mancik di tong. Iya. Itu bahasa Jawa. Nah kalau nggak mancik di tong lo digigitin lo dia. Bener, bener. Aja nggak bisa. Coba sekarang Esther. Nah, itu tadi tidak. Cecen aku klasikan bisa. Tadi seneng yang ada kata-kata jalan sendiri apa tuh? Mandarin. Coba. Sama siapa? Solikin. Iya. Yeah. Yuk baca lagu klasik Mandarin bisa coba. Bisa no. Coba lagu Mandarin dulu. Ni wo ai sen ge wo ge kang ze wa ge. Masa ada waktu di mana-mana John kalau orang batuk itu apalagi bengek mesti dasar. Kalau godain bayi ayo bahasa Cinanya. Ciluk ba. Ya di gue juga ciluk ba. Godain bayi ciluk ba. Ciluk ba. Kalau hujan ayo loha. Ini benar. Hujan loha. Kalau hujan gerimis loha licik licik. Lupa licik licik. Benar benar no. Kalau hujannya deras lebat lebat banjir lah. Banjir banjir lah kalau lebatnya kan banjir no. Apa sekarang umpama cewek duduk tidak sopan mekangkang. Iya nak eh iya nak di sana emang begitu duduknya nggak sopan mekangkang. Akhirnya puyung hai. Duduk mekangkang mekangkang saya no lihat merangsang. Eh kalau begitu sekarang kita nyanyi lagi yuk. Boleh ayo, boleh ayo, ayo.